Nih orang-orang Indonesia katanya kalau ke Singapura belinya gini nih, popcorn ala Singapura mungkin. US. Oh, US. Oh, lah maaf. Jadi orang-orang Indonesia kalau ke sini makan kayak ginian katanya. Cuman ya orang Jakarta, kalau orang Jogja ya orang. Nah, orang Jogja ya mahal lah. Harganya $45, hampir 1,5 juta. Orang Jogja yang satu ini selalu merendah. Oh, semuanya lah. Propertinya di mana mah? Ini wong sugih, Bisnisnya di mana mah? Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. JC, beli apa? What are you buying? What are you buying? Popcorn. Coco. Buying this popcorn, yummy popcorn. Let's open this and try. Okay. Ini mix ya? Mix ya, jika kok mix. Cheese board sama karamel. Ini karamel. Cheese sama karamel. Coba, ini coba, coba. Asin. Yummy, very yummy. Look. You have to mix it. Yeah, the mix. Okay. Wah, gede-gede ya popcorn kalau di Singapura, ya Allah. Gede banget, lihat kuku-kuku nih. Sama kuku-kuku gede popcornnya, ya Allah. Rasanya. Kita akan coba ini Garrett dengan orang Singapura asli. Sama Alfie juga. Kita akan rasanya seperti apa? Rasanya ini kita beli yang chicken cheese sama karamel. Chris. Jadi di mix sama dia. Ini makanya kamu yang cheese. Ini yang cheese. Ya, ini yang cheese. Sama, kurang ajar kamu. Srimulat sekali. Dua srimulat. Makan upil. Enak. Ketahuan ya, sering makan upil ya. Enak sembahnya. Terlalu enak. Rasanya enak, pemandangan segar. Oh maaf, ada istriku di sini. Ada liburan dan hiburan ya. Setiap hari yang lihat istriku yang berjilbab kayak barongsai. Ada toket. Yang karamel udah cobain belum? Yang manis? Yummy, very yummy. Oh, gak mau berhenti makan ini. Surga. Makannya gak satu, aku makannya segini. Kalian tahu nggak sih kalau surga itu berada di Singapura? Makanya kuncinya di sini ya. Oke, Star Langit and Hendra saying goodbye from Orchard Road. Bye bye. Kamu kasihku hanya dirimu di hatiku, tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.